intro adalah lebih indah. Cuma 5 menit karena hanya intronya saja. Bagi yang ingin tahu pelajaran fullnya seperti apa, sudah ada tutorialnya, kalian tinggal cek. Kalau misalkan kalian mau lihat videonya juga, nanti saya kasih di video description. Nah, kita akan belajar intronya yang seperti ini. Yang seperti itu. Di bawahnya juga ada tabnya, jadi kalian bisa sambil melihat video ini dan bisa juga download tabnya. Nah, sekarang kita akan langsung mulai saja belajar intro Adera lebih indah seperti apa. Nah, kita akan langsung saja belajar memetik dan menempatkan jari-jari kita di Adera intro Adera lebih indah. Di bawah juga nanti akan muncul tabnya. Pertama-tama ini intronya diulang berkali-kali sampai dia masuk ref. Kalian bisa gunakan intro ini atau sampai baik juga nggak masalah. Kita akan mulai. Pertama telunjuknya di senar 5 fret. Senar 5 fret 5. Dibunyikan pakai jempol. Saya tuh diam sebentar. Nah, ini agak unik sedikit. Kita memakai pull off dan hammer on. Pertama-tama jari tengah dan telunjuk tengah di senar 2 fret 6 dan telunjuk senar 2 fret 5. Jadi memetiknya pakai tengah. Nah, seperti itu. Setelah itu manis, kalian menekan senar yang ketiga, fret yang ke-7, telunjuk kalian senar 3 fret 5. Nah, seperti itu. Jadi dipetik pakai telunjuk, petik sekali, setelah itu pull off. Setelah itu ini pakai slide, manis kalian naik lagi. Setelah itu manisnya sekarang menekan di senar 4 fret yang 7. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Setelah itu di slide ke dari fret 7 ke 8. Setelah itu telunjuknya menekan lagi senar berapa ini? 3 fret 5. Tengahnya menekan senar 2 fret yang ke 6. Setelah itu tengahnya masih di sini. Manisnya itu menekan senar 1 fret yang ke 6 juga. Telunjuknya sudah siap-siap di situ. Telunjuknya senar 1 fret 5. Nah, jadi tinggal gitu. Saya tuh clicking-nya senar berapa ini? 2 fret 8. Nah, pakai pull off lagi. Jadi seperti itu. Ini kayaknya agak fals nih gitarnya. Terus G minor. Untuk yang selanjutnya, jempol-jempol, telunjuk tengah, manis. Nah, seperti itu. Setelah itu naik ke A minor, G minor, posisinya seperti ini. Nah, seperti itu. Terus lagi. Nah, jadi seperti itu. Saya akan coba praktekkan yang di G minornya itu jempol-jempol ke 6-5, terus telunjuk di senar yang ke-4, tengah senar 3, manis senar 2. Langsung maju 2 fret semua. Lagi jempol-jempol, telunjuk tengah, manis. Nah, seperti itu. Sangat gampang. Maaf, saya lupa tadi nunjukin yang itu. Nah, sekarang kita akan coba mengiringi. Coba intronya dengan kecepatan yang sedikit cepat. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kecepatan yang sebenarnya seperti ini. Itu mungkin kecepatan. Nah, jadi kalian harus melatih terutama pada saat kalian pindah-pindah yang di sini. Kalau yang pada saat G minor ke A minor ya mungkin gampang, tetapi yang di sini ya tantangan tersendiri bagi kalian. Nah, jadi seperti itu intro Adera lebih indah. Ya, setelah kalian melihat tutorial yang tadi, semoga kalian semakin lihai tangan kirinya seperti siapa, gitar siapa gitu. Semakin lihai. Dan juga semoga permainan gitar kalian menjadi lebih indah dengan intro Adera.
gitu. Saya titip pesan ke kalian, kalau misalkan kalian merasa kesusahan, coba dulu dengan tempo yang lambat, setelah itu coba dipercepat sampai lebih cepat dengan lagu aslinya juga boleh jadi latihan buat tangan kiri kalian biar lebih lentik lagi, lebih cepat lagi menekan, lebih enak lagi pindah-pindahnya. Nah, jadi seperti itu video kita kali ini. Tunggu saya di video selanjutnya.